Pesen kopi. Kopi. Gue pengen dua. Dua. Kalau kopi hitam ya. Aha. Kita lebih gaya wine. Gaya wine boleh. Itu kopi hitamnya. Kopi hitam. Gaya wine metodenya apa kalau boleh tahu, Mas? Bis ada V60, kita ada Vietnam Drip, Refresh sama Tea Brew sama Aeropress. Yang terbaik aja. V60 aja. V60 gaya wine untuk kopi hitamnya. Lalu kalau untuk kopi susunya? Sanger Arabica Gayo. Sanger Arabica Gayo. Identik Aceh juga ya? Aceh. Oke, okay. Gue tunggu ya Mas. Thank you banget. Okay, thank you, Mas. Guys, ketemu lagi sama gue Chris berbicara dalam sebuah program yang pastinya akan selalu membahas tentang kopi dari hulu ke hilir dan seperti biasa, men. Dalam setiap episode program ini, gue selalu berpindah-pindah tempat dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu kan punya specialty-nya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Dan sekarang ini, gue lagi ada di Kra Coffee and Cuisine dan lo sedang menyaksikan secangkir kopi. Bicara soal secangkir kopi, men. Dari tadi gue penasaran sebenarnya ketika gue baru nyampe di sini, gue parkir terus gue sempat ngelihat menunya yang ada di depan ya, tempat pesan gitu, terus tadi gue duduk ditawarin menunya. Gue penasaran. Kenapa banyak banget beans dari Aceh? Terus yang kedua, gue penasaran banget namanya itu kenapa Krah gitu. Dan kalau lo kepo juga, lo penasaran juga, jangan ganti channel lo. Pokoknya lo harus mantengin secangkir kopi dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tapi ngomong-ngomong soal secangkir kopi, jangan lupa dong follow sosial media kita nih, Twitter atau di Instagram dengan nama yang sama yaitu @mnchomeliving atau sosmed pribadi gue di @chrisberbicara. Sambil gue nungguin ownernya, sambil gue nungguin kopi pesanan gue juga, nikmatin aja dulu. Enjoy, this is Secangkir Kopi. Hai, Mas Chris. Eh. Dateng ya? Iya, hai. Hai. Sip. Kak, duduk aja dulu. Eh. Gue pikir tadi masih di jalan. Udah nyampe dari tadi. Oh, pantas. Oke, okay, guys, sekarang gue udah barengan sama Haya, di mana dia adalah orang yang udah sempet janjian sama gue, cita. Ya, anyway, sebenarnya arti nama Krah itu sendiri apa sih? Krah itu sebenarnya arti namanya ya. Kalau misalnya di kamus itu tuh namanya kayak ngajak, kayak yuk gitu. Itu dari bahasa apa? Itu dari bahasa Indonesia. Oh, karena bahasa Indonesia. Idenya dari awal untuk semua orang biar bisa nerima kopi Aceh ini. Gitu. Oke, okay. Gue pikir Krah itu karena ada menu-menu Aceh, gue pikir Krah itu bahasa Aceh. Bukan, sebenarnya bahasa Indonesia. Oke, okay. Nah. Kalau boleh tahu kenapa sih dari tadi gue sempat ngeliat menunya di depan sama gue ngeliat menu-menu yang ada di dikasih sama waiters lo gitu. Banyak kan gue ngeliat tuh beans identik Aceh banget gitu. Iya betul. Ceritanya gimana tuh? Jadi ceritanya dulu mula-mulanya kita itu udah 3 generasi dan dulu itu sebenarnya petani. Oke. Petani kopi di Aceh. Nah, terus sekarang udah generasi ketiga. Jadi kita punya kebun, terus kita punya sumber dayanya, punya khasnya sendiri dari Aceh. Okay. Kenapa kita nggak bikin aja gitu? Nah, anyway, kalau buat lo pribadi ya, kopi itu menurut lo lifestyle atau daily need? Sebenarnya udah jadi daily need sih. Udah jadi daily need. Tapi kalau lo pribadi, sekarang-sekarang ini lebih suka kopi susu atau kopi hitam? Pribadi sekarang lebih suka kopi susu. Kopi susu, sekarang lebih suka kopi susu. Tapi anyway, kalau boleh tahu, Krah ini sendiri secara general, awal mulanya itu didirinya kapan, kalau boleh tahu? Ini itu udah 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Idenya sih sebenarnya waktu itu kita lagi mudik, lagi di Aceh. Mm-hmm. Kita setiap hari pasti kalau mudik tuh ngopi. Terus kita mikir, kenapa sih kita nggak buat aja ya kayak gini tuh di Jakarta gitu. Dengan kopi yang otentik. Terus kalau boleh tahu, di sini tuh berarti beans semua murni ambil dari kebun-kebun kalian? Untuk gayo, kita semua ambil. Seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang itu kan di Jakarta khususnya, banyak banget tuh ya kedai kopi sekarang. Nah, ini poin yang baik atau gimana sih dari kacamata seorang Haya? Kalau menurut aku sekarang
animo masyarakat terhadap kopi lokal itu sangat baik kalau menurut aku. Seru. Tapi kalau misalkan gue mau bicara ngobrolin soal kopinya, berarti sama Haya juga atau gimana? Untuk kopi, enaknya ke adik aku aja. Oh, enaknya ke adik lo. Siapa namanya? Namanya Alwan. Thank you. Terima kasih. Kayak, thank you banget. Siap. Sebenarnya masih pengen ngobrol sih, Man. Apalagi kalau wanita gitu. Ya wajar, men. Manis gitu kan. Halo, Kak. Siap. Ngomongin dia manis-manis datang nih. Tapi bukan lu, Mas. Mas. Anyway, nih gue balikin. Thank you. Siap. Suka nih kopi-kopi yang kayak gini. Metodenya udah fisik sih, tapi tetap strong banget, men. Gue juga yang gini. Wih! Mas Chris ya? Iya. Mas Alwan nih? Iya. Siap. Tadi gue udah ngobrol sama Haya. Oh iya. Monggo, duduk mas. Cekita. Jadi gue yang nyuruh duduk tempat-tempat dia. Oke, Wan. Cekita. Asik banget. Wan. Gue panggil Wan aja gak apa-apa ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu untuk tempatnya sendiri, yang ngonsepin dengan nuansa warna ada hitamnya, ada putihnya, terus gue sempet ngeliat ada naturalnya dengan batu bata, terus ada juga yang daun-daunnya sampai ke gambar-gambar gini, siapa yang ngonsepin awalnya? Jadi kalau konsep awalnya sih emang kita ambil home industry lah dibilangnya. Jadi kita pengen customer-customer kita ini berasa di rumah aja ngopinya. Nah kalau boleh tahu untuk beans-nya itu sendiri, yang gue tahu dari kebun sendiri di Aceh. Dari kebun sendiri di Aceh. Nah. Oke, masuk ke secangkir kopinya kalau gue boleh tahu, ini kan Gayo Wine. Ini karakternya emang strong banget gini ya? Iya. Asli. Selama ini gue keliling-keliling tempat kopi gitu ya, gue emang nyari yang benar-benar V60 tapi strongnya tuh banget. Pakatnya tuh banget, boldnya banget. Iya gak sih? Iya. Ini berarti roastingnya tuh maksudnya apa? Medium atau dark atau apa? Nah, jadi dari pihak roasternya sendiri pun mereka merahasiakan ini. Wih, cakep. Tapi lo pribadi emang doyannya ini. Kalau lo apa? Kalau gue nih lebih orang yang suka nyari asemnya. Nah, ini oke. Fix, gue udah suka banget sama Gayo Wine ini sendiri. Emang bener berasa wine-nya, strong-nya dapet banget dan asli, man, jatuh cinta gue sama kopi ini. Nah, kalau untuk yang ini sendiri, apa tadi namanya? Robusta Sanger Arabica Gayo. Sanger Arabica Gayo. Kalau ini resipinya ibaratnya dari bin kan otomatis dari sana nggak datang ke sini sama susunya gitu ya. Kan. Nah ini resipinya yang ngeramu siapa nih sampai akhirnya bisa jadi segelas ini? Jadi Sanger Arabica Gayo ini nih bisa dibilang varian paling baru di ranah kopi Aceh sebenarnya. Oke, gue penasaran nih, kopi Aceh itu kan identik dengan kopi yang ditarik-tarik gitu tuh. Itu namanya apa sih? Kalau di Aceh sendiri, kita cuma bilangnya kopi Aceh, kopi hitam. Oh. Karena emang hampir semua kopi di Aceh itu, kalau kita duduk di warung kopi gitu ya, itu pasti kopi tarik. Oke, berarti fix hari ini gue bakal memperkaya pengetahuan gue tentang metode menyeduh kopi. Dua, mungkin lo semua udah tahu, yang satu pakai mesin, yang satu pakai manual brew dengan metode V60, kompleksnya gitu ya. Terus kita lebarin lagi, dari Acehnya udah ada metode kopi tarik, dan satu lagi ada metode apa tadi? Kopi kocok. Oke, sebelum kita cari tahu tentang proses pembuatan 4 metode kopi ini dan sebelum kita geser ke bar untuk nengok pembuatannya, gue pengen ngasih info kopi yang pertama. Jadi, info kopi yang pertama itu berbunyi ada inovasi kopi yang berasal dari bawang putih. Udah tau belum, Pak? Ada kopi dari bawang putih? Belum pernah dengar. Gue ceritain dikit. Jadi dulu ada orang, sampai sekarang dia masih ada, namanya Yokimoto Shimotai. Dia ini orang Jepang. Dulu itu dia memanggang bawang putih dan gak sengaja didiemin sama dia. Sampai akhirnya tuh bawang putih gosong. Setelah bawang putih gosong itu ditumbuk, diseduh sama dia. Ternyata aroma dan rasanya hampir menyerupai kopi. Nah,
Ini sekitar 30 tahun lalu kejadian. Yeah. Jadi setelah 30 tahun itu dia akhirnya berhenti dari kerjaannya, dia riset tentang kopi dari bawang putih ini. Dan akhirnya dia sekarang ngebuka kedai kopi. Wow. Dan kedai kopinya itu dari bawang putih, harganya itu nggak terlalu mahal. Cuman sekitaran Rp38.000. Gimana menurut lo, Pak? Unik sih ya sebenarnya. Unik ya? Kalau orang pasti ngopi kan berarti bijinya kan pasti dari kopi sendiri. Tapi dia bisa bikin inovasi yang sumbernya bukan dari kopi sendiri. Oke. Jadi nanti setelah ini gue bakal geser lagi, gue bakal lanjut untuk kepoin 4 metode yang dari tadi udah sempat gue obrolin barengan sama Alwan. Dan lo jangan kemana-mana, kalau lo penasaran, don't ever switch your channel, stay tune on Secangkir Kopi.